Adat kenduri kahwin. Kenduri kahwin begini. Pertama sekali tuan rumah, apa sebab kita buat kenduri? Ha, tu kena betulkan. Sebab ikut orang lah adat. Jangan. Sebab tanda kesyukuran kita dapat menantu, nak terima kasih pada Allah, aku beri makan orang ramai. Seorang lelaki-lelaki dia tanya, ya Rasulullah, ayolah amal fi Islam afdal. Manakah amalan yang baik dalam Islam? Nabi kata, tut'imu ta'am. Jamu orang makan. Nampak? Jadi kita seronoknya dapat menantu, kita nak ucap terima kasih pada Allah, kita jamu orang makan. Ha, buat kenduri. Itu satu niat. Nah. Yang kedua, jangan nak duit orang. Ha, ni dia kira dengan tukang tukang semula eh. Malam-malam tu dia kira. Kalau kita sepiku daging, banyak mana untung? Ha, nak kata tukang semula dapat 4,000 lah. Buat 3 pikul lah. Boleh, biasa 12,000 dapat. Faham lagi? Ha, itu yang tak pernah pakai baju Melayu, pakai baju Melayu. Faham? 8 kocek. Faham lagi? Nah, bek hok ngai, buh kat pinggang. Tambah lagi. Faham lagi? Nah, ha, salam. Faham? Pernah ni, di body. Nah, ha. Masuk milik, maklum macam, hey, duit sini. Faham? Serah kat bini juga duit. Ha, jadi kalau kita takut niat nak dapat duit hadiah orang, takut tak dapat pahala. Okey, buat bagi makan ikhlas kenduri, tanda kesyukuran, orang bagi boleh ambil. Kerana Nabi kata tahadau tahabu. Selalulah kamu ajar suka memberi hadiah. Pasti akan jadi kamu berkasih sayang dalam masyarakat. Ha, itu dibenarkan. Faham? Ha. Jadi jangan niat, orang bagi boleh ambil. Next. Kemudian begitulah. Jangan kita buat makan suku orang kaya. Orang miskin biasa-biasa makan suku, tak boleh. Yang boleh kita makan suku anak beranak. Anak beranak makan hebat-hebat dalam rumah. Kerana anak beranak, orang biasa orang dua makan biasa. Itu boleh. Yang tak boleh istimewa kerana dia kaya. Haram hukumnya. Ha, Nabi larang. Okey? Ha, ada kata-kata bekas telur. Beli yang mahal-mahal, RM5 se bekas telur. Hak gambar asa tu. Ha, ada telur duduk dalam. RM5 sutir tu. Bagi pada orang kaya saja. Ha, ini haram buat lagu ni. Orang kampung ramai-ramai, gulung dalam tisu telur. Ha, dalam gulung dalam tisu, pecah pula telur. Telur isi pula. Ha, jadi menghina orang orang miskin dalam majlis gitu, majlis itu majlis yang maksiat. Ha, kita boleh istimewakan jemputan atas nama keluarga saja. Okey? Kenapa ni istimewa? Ni mak saudara, ni sepupu. Ha, dia istimewa lah. Ha, tu boleh. Ha, tak boleh kerana miskin dan kaya. Okey?